Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjamu para delegasi ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau MMTC dengan menikmati matahari terbenam Labuan Bajo dari atas kapal pinisi. Penyambutan ini berlangsung sehari jelang MMTC ke-17 yang resmi dibuka pada Senin besok. Setibanya di pinisi, para delegasi langsung disambut dengan alunan musik khas NTT Sasando. Perbincangan santai juga dilakukan oleh Kapolri bersama para delegasi setingkat menteri terkait upaya menangani kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan bahwa kegiatan MMTC ke-17 akan menghasilkan deklarasi bersejarah. MMTC diharapkan mampu memperkuat kerjasama negara-negara ASEAN khususnya dalam kasus-kasus yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Salah satunya kasus perdagangan orang atau TPPO yang dalam kurun waktu 2 bulan dari awal Juni hingga pertengahan Agustus 2023 saja telah menjaring sebanyak lebih dari 900 tersangka. Over the next two day, we will discuss the development in transnational crime and strengthen our cooperation as a tangible step in facing these crimes. This meeting provides an excellent opportunity to get to know each other better. I believe that the informal relationship among delegates will complement the formal relationship between our nations. This relationship ensures no chance for criminal.